Oke, sahabat, sekarang saya evakuasi satu koloni lagi yang diambil tadi siang dari Glodok. Itu tuh pohon kelapa, asalnya dari pohon duku, kemudian dia kabur ke Glodok. Pohon kelapa yang saya pasang di bambu bitung ini. Nah, tadi sore saya pindah ke kotak budidaya. Ini sekarang mereka udah ada di dalam kotak. Alhamdulillah udah tenang. Koloninya lumayan agak banyak. Ini nampaknya ratunya udah ada di dalam. Tadi mau saya evakuasi ke rumah karena masih ada lebah pekerjanya yang lagi di luar. Jadi saya evakuasi malam ini biar semua udah ada di dalam. Tuh ada penjaga yang jalan-jalan. Mereka pada tenang di dalam, dia mandar-mandir tuh penjaganya. Suruh masuk. Udah masuk. Kita geser nih framenya. Dirapatin. Masih belum penuh framenya karena koloninya juga masih sedikit, belum terlalu banyak. Jadi kalau udah banyak nanti framenya mau saya tambah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan Anda semua terhibur. Sekarang mau saya tutup dan mau saya evakuasi dibawa ke rumah. Oke, udah ditutup. Oke, saya evakuasi nih sama anak. Malam-malam di kebun, dekat rumah sih, nggak jauh dari rumah. Gelap. Lumayan berat juga nih koloninya, agak banyak juga nih, agak berat. Oke, kita simpan di sini di atas bambu untuk penyimpanannya. Belum ada, nantinya mau saya simpan kayak yang lain seperti ini nih, digantung. Cuman buat gantungannya belum ada, jadi untuk sementara saya simpan di sini dulu. Nanti besok saya bikin gantungannya dan saya ikat dari sini. Saya ikat 4 sini, di sini, kemudian di sini, dan di sini saya ikat pakai tali plastik tambang atau dari kawat kayak yang ini nih. Nah, biar aman, nggak diserang semut, mau saya gantung yang itu juga sama yang tadi, yang tinggi kotaknya. Belum ada untuk nyimpannya. Baut untuk nyimpan talinya juga belum dipasang di sini. 4 setiap sudut. Insya Allah besok mau saya bikin buat gantungannya. Karena di sini banyak semut, kalau nggak digantung diserang semut. Oke, terima kasih, sekian dulu videonya. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.